Kalau menceritakan kebaikan untuk lillahi ta'ala, asal dijaga hati, insyaallah masih. Tapi kalau menceritakan untuk membanggakan diri, kalau bukan gue yang bangun di masjid, gak akan terbangun. Buku suara pada tidur, ngomong gue. Mari, kalian sudah pergi ke sana kemari. Subhanallah, orang kita harus istighfar, astagfirullahaladzim. Perlu juga kita menceritakan ada, tapi jaga hati, jangan sampai mungkin perkara yang baik. Apalagi sampai menyakiti orang lain. Bapak gue itu cuma tidur doang itu. Tapi sekarang aku ambil ke bangun kecil, sakit hati orang terus. Atau ada orang yang minta jalan jalan bawa mobil atau lagi makan. Datang orang yang minta, Pak sedekah, Pak kasih 1000, tapi makannya kita 1 jam. Bapak kan masih muda, bla bla bla. Sakit hati dia, cuma kasih 1000, penting kalau 1 juta, cuma 1000. Sakitnya 1 jam di mana ini. Padahal Rasulullah mengatakan ada orang datang kepada kamu, kasih kalau kasih, walaupun dia naik unta, naik mobil, kasih bahkan, udah terkasih, kenapa? Orang minta berarti perlu, selesai. Gak usah disakiti hatinya, kata Rasulullah. Kalau menasihati dengan baik, jangan disakiti hatinya, maka amalan kita habis. Bukan hanya habis masalah muslimin, bahkan kita telah berbuat dosa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan setiap kita tentunya banyak kesalahan yang tak kita sengaja dengan tetangga, dengan anak buah, dengan anak, dengan istri, dengan jemaah kita, dengan imam kita, dengan guru kita, semuanya. Maka segera minta maaf. Sebelum datang satu masa nanti, ya Rabb, Allah Akbar, tidak berguna amal kita. Salat kita tidak berguna, hadis kita tidak berguna, fungsi kita tidak berguna, pakai tidak berguna, hanya amal yang berguna. Maka Rasulullah mengatakan, al-muslimuna, semuanya sejati muslim itu apa? Man salima muslimina menjadi hewan sejati. Orang muslim yang sejati adalah orang yang kanan kirinya, tetangganya ke muslimin, yang selamat dari tangannya dan dari lisannya. Itu adalah muslim yang sejati. Subhanallah. Mungkin Bapak Ibu pernah dengar satu hadis. Ada seorang wanita masuk neraka gara-gara kunci. Gara-gara kunci. Dia wanita yang sangat ibadahnya kuat. Tahajud di malam hari, bayangkan tahajudnya kuat. Apalagi yang fardu. Siang hari berpuasa, apalagi yang wajib. Dijalankan semua. Tapi dia mengikat seekor kunci di rumahnya. Gak dilepas, sehingga kucing tersebut makan di luar, nggak dikasih makan juga di rumah, sampai mati. Maka dipertanyakan, dia masuk neraka ke dalam Rasul semua. Bayangkan, ini bukti Islam rahmat adalah Nabi. Islam bukan hanya menghormati penjara ke manusia, bahkan makhluk lain pun yang terdak juga harus diperhatikan. Itulah Islam sunnah. Itulah bentuk nyata. Mama arsalna ila rahmat adalah Nabi. Ya Muhammad, tidak kami mutus kepada kecuali itu apa menjadi rahmatalil alamin. Ini bentuknya. Inilah gambaran dari padang mahsyar. Berarti jawabannya dari pertanyaan kenapa hewan-hewan itu dikumpulkan. Kalau manusia jelas untuk mempertanggungjawabkan kita perbuatan. Mereka mencama untuk menegakkan keadilan. Sehingga seluruh manusia Allah yang pernah merasa terzalimi di dunia, walaupun bukan manusia, bukan jin, agar mereka dapat merasakan keadilan Allah nanti di akhirat. Setelah hewan-hewan semua tertunaikan hak-hak mereka, maka mereka semua dijadikan tanah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah hikmah dan tujuan Allah mengumpulkan juga selain faqih, selain dua makhluk yang mendapat taklif oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu insi dan jin. Kemudian masalah muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan setiap manusia akan berdiri di belakang imam-imam mereka. Di belakang imam-imam mereka. Kemudian apa yang maksud imam mereka? Bukan imam surat kita, bukan imam rumah kita, imam negara kita, bukan. Tapi di masa ulama adalah nabi-nabi mereka. Maka firman Allah Ta'ala berfirman, yaumana uqulla unasi bi imamihim. Hari di mana kami akan panggil seluruh manusia bersama imam-imam mereka setelah Islam. Dan itu ditafsirkan oleh Allah dan firman yang lain, fa kaifa idza ji'na min kulli ummatin bi syahidin wa ji'na bika 'ala haula'i syahida. Ya waktu bagaimana nanti engkau yang kami jadikan engkau menjadi saksi untuk umatmu bahwa engkau telah menyampaikan risalahmu dan umat pun akan menjadi saksi bagi umat-umat yang dahulu bahwa nabi-nabi mereka pun telah menyampaikan tugas mereka.
Dan Allah menjadikan kita sebagai apa? Umat yang wasathah, litakunu syuhada 'ala nas. Allah jadikan kita umat yang pertengahan dan menjadi saksi bagi umat yang terdahulu. Maka kita yang masa ini menjadi saksi. Kita bersama Nabi kita menjadi saksi bagi umat dan nabi-nabi yang terdahulu. Itu yang dimaksud. Itu yang dimaksud oleh Al-Qur'an. Kemudian bagaimana manusia digiring ke mahsyar, kemarin sudah dibahas. Orang-orang muslim, orang-orang yang beriman kepada Allah akan digiring oleh Allah Subhanahu wa taala dengan penuh kehormatan. Ya man syurul muttaqina ila rahmani wafda. Ingatlah di hari kami mengumpulkan orang-orang yang muttaqin, orang-orang yang bertakwa. Orang bertakwa orang yang dekat dengan Allah, orang yang paling mulia di dunia. Ila rahmani, mendatangi Allah di padang mahsyar wafda. Dia terhormat sebagaimana seorang utusan. Ali bin Abi Thalib mengatakan tidak mungkin seorang utusan itu jalan kaki dan tidak pakai sendal dan tidak pakai baju. Pastinya letak dengan kehormatannya, berpakaian dengan pakai sendal dengan baju yang mewah dan tunggangan. Maka orang-orang mukmin berarti orang-orang yang muttaqin datang dari kuburnya kepada masyarakat yang apa? Penuh kehormatan. Yang muttaqin. Sedangkan orang-orang mujrim kemudian sudah dibahas. Dengan tanpa baju, dengan tanpa alas kaki, dengan muka yang masam, muka yang dipenuhi dengan duka nestapa, ujian hidup yang tidak ada habis-habisnya. Itu orang-orang yang mujrim, orang-orang muslim tapi tidak menjalankan syariat Allah. Bagaimana dengan orang kafir? Allah mengatakan alladzi yusharuna ala wujuhihim ila jahannam ulaika syarrun makana wa adallu sabila. Orang-orang kafir adalah orang-orang yang dikumpulkan Allah, dikirim dengan berjalan dengan muka-muka mereka. Mereka adalah orang-orang yang paling jelek tempatnya dan mereka adalah orang yang sesat. Ini kemarin yang dibahas. Dalam hadis tersebut Rasulullah menanyakan, ya Rasulullah, bagaimana orang kafir kok bisa dikumpulkan berjalan dengan apa? Dengan mukanya ya Rasul. Itu pertanyaan sahabat. Masuk akal pertanyaan, kok bisa berjalan dengan muka ya Rasul? Maka Rasulullah mengatakan, alaysa alladzi amsahu ala rajulaini ala rajulaini fi dunya qadiran ala yumasiyahu ala wajhi yawm al-qiyamah. Bukankah Allah zat yang maha kuasa yang telah menjalankan manusia dengan kedua kakinya, Allah juga mampu tanpa ada kesusahan menjalankan manusia pula dengan wajahnya pada hari kiamat. Di dunia pun kita banyak melihat makhluk lain berjalan dengan badan, berjalan dengan perutnya, berjalan dengan mukanya juga kayak ular itu. Kan dengan mukanya. Bagi Allah tidak ada yang mustahil dan itu bentuk kehinaan bagi orang yang tidak beriman. Sudah tidak kebayang bagaimana panasnya, bagaimana susahnya, bagaimana tenggelam di dalam gelap keringat. Itulah orang-orang kafir. Dan kita semua sebagai jadi kepada Allah termasuk golongan yang pertama. Amin ya Rabbal Alamin. Maka pesan Allah adalah apa? Jadilah kalian orang yang muslim sejati sampai mati. Berarti dia mukmin, berarti dia orang yang muttaqin. Maka orang yang muttaqin tidak pernah takut. Maka mereka akan diangkat dari mimbar-mimbar kehormatan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan terakhir mengingatkan kembali bahwa matahari diletakkan satu mil di atas kepala manusia. Rasulullah dalam Sahih Bukhari mengatakan, seandainya manusia dan jin bukanlah dua makhluk yang dilindungi oleh Allah, niscaya mereka berdua akan meleleh. Karena panas matahari itu dasarnya luar biasa. Sekeras benda apa di dunia dengan panas akan meleleh. Tapi manusia tidak meleleh. Untuk apa? Merasakan mazhab, merasakan siksa atas perbuatan di dunia. Dan mereka dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah masalah muslimin dan muslimat untuk hari yang seperti itu. Untuk hari yang pasti peristiwa yang begitu dahsyat, apakah tidak cukup mempersiapkannya hanya dengan santai? Untuk hidup yang 60-70 tahun saja kita sekolah 6 tahun di sini. Sekarang dari umur 1 tahun itu sudah sekolah. Untuk menstimulasi kayak orang ibu. Jadi SD itu sudah 12 tahun sekolah. Tambah lagi SMP 3 tahun, tambah lagi SMA 3 tahun, S1 4 tahun, S2 3 tahun, S3 anggaplah 3 tahun pertengahan. S-tong-tong berapa itu? Untuk apa? Untuk hidupnya 60-70 tahun. Padahal rezeki sudah ditadir oleh Allah. Tidak ada kaitannya S3 jadi orang kaya, tidak ada. Orang S3 profesi pun jadi apa? Karena anak buahnya orang yang tidak sekolah. Saya punya kawan, bapaknya dulu hampir jadi mertua saya, cuma
Wallahu a'lam. Ya enggak, saya tidak suka ada, bukan jodoh, bukan tidak suka. Bapaknya sekolah istri pun SR namanya, istri Pak. Benar itu Ali. Sekolah SR, sekolah apa namanya? Raya. Saat itu lulus. Tapi perusahaannya di Indonesia Timur tidak ada satu bidang pun kecuali dia penguasanya. Yang tidak ada punya siapa? S3, profesor, ahli bidang masing-masing. Saya berpikir kadang-kadang, berarti sekolah itu nggak akan menaikkan, nggak akan berubah apa sesungguhnya. Takdir memang. Hanya memang cara pandang hidup beda. Makanya kalau sekolah untuk cari kerjaan, kalah Pak. Sekolah untuk cari apa? Cari ilmu. Bukan supaya hidup menjadi terang sudah diberitahu Allah. Kalau cari kaya, orang nggak sekolah pun ternyata kah? Maksud saya adalah untuk kehidupan yang singkat ini pun, namun kejauhan yang sudah dijamin rezeki kita oleh Allah sebelum Allah menciptakan langit dan bumi 50.000 tahun dari sisa sore. Kita masih sekolah begitu luar biasa lamanya sampai ke Amerika sana dan dia terjadi dari sini. Sekarang sekolah masuk di Jawa berapa sudah? 30 juta, sini 30 juta. Per bulannya sampai 1,5 sampai 3 juta. Gak kebayang. Udah gak normal yang di sini sebenarnya. Pendidikan udah gak normal. Kalau hasilnya itu kurang berjaya, kurang hebat, enggak apa-apa, masih enggak bisa buat apa-apa. Untuk waktu yang segini, maksud saya muslimah, habis-habisnya buatan. Apakah cukup begini kita hari ini untuk kehidupan yang telah kita sampai ke dalam hidup? Tentunya harus lebih. Sholatnya enggak cukup 5 kali sehari. Tambah lagi sholat-sholat sunnah. Qobliyah, Ba'diyah, sholat duha. Habis, apa namanya, habis wudu, sholat isra, sholat duha. Ya mulai. Puasa harus puasa tiap hari kalau perlu, kalau dibolehkan. Puasa dulu, puasa Senin, puasa Muharram nanti. 9 jam juga 10. Maaf, jangan sampai ditinggalkan. Untuk hari itu tuh. Karena umur kita sudah kita tidak tahu. Umur kita sudah tidak tahu. Terakhir, mengingat kembali bahwa Abdul bin Mas'ud pernah mengatakan, Ida barabati samsu nafasofihi ajari. Nafasofihi azadi. Mana tentu ala dadmi ida berbeti samsi nafasofi azadi walau nisiti amal. Aku tidak pernah menyesal dari penyesalan yang begitu hebat. Kapan ketika matahari telah tenggelam? Matahari tenggelam berarti apa? Sudah ganti hari dalam Islam. Karena bulan Hijriah itu standarnya adalah tenggelamnya matahari sudah hari berikutnya berarti. Beda dengan Masehi itu apa namanya kosong-kosong. 12 atau 00 baru berubah hari. Kalau dalam Islam tidak, tenggelam matahari itu sudah berganti hari. Abdul bin Mas'ud mengatakan, aku menyesal dengan penyesalan yang tidak bisa dibayangkan. Dia bisa diukur dengan apapun. Kapan? Jika matahari telah tenggelam. Berarti telah berkurang umurku di dunia. Dan ternyata hari itu tidak bertambah amalku yang bermanfaat dan berguna. Maka itulah waktu aku menyesal. Hari ini telah berganti tahun 1439 Hijriah. Berarti umur kita nambah, waktu kita semakin sempit. Pertanyaannya, apa yang sudah kita siapkan untuk hari itu? Apa yang sudah kita persiapkan? Investasi apa yang kira-kira bisa mengalir terus kalau kita sudah mati? Apa yang kita siapkan? Sudah cukup kan kira-kira? Jawabnya setiap kita sudah mengerti masing-masing. Oh saya sudah bangun uji sudah dari perintah ini. Pertanyaannya, Anda punya investasi yang mengalir sampai akhirat, tapi pertanyaannya Anda punya dosa jariah juga ataupun tidak? Dosa jariah pun ada Pak. Kita berbuat dosa diikuti oleh anak kita, tetangga kita, kita sudah enggak mengamalkan tapi masih dapat apa? Dapat transferan dosa dari orang yang mengikuti kita. Wah, ya. Nah kalau kita punya investasi yang terus mengalir tapi juga punya dosa jariah, ujung-ujungnya Pak, sehari-sehari. Makanya ini berbanyak lagi. Makanya ulama mengatakan seandainya manusia tahu hakikat maksudnya, maka manusia 24 jam tidak akan pernah berhenti beribadah, sholat, puasa, cukup sedikit kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi masa Allah menghijab. Yang saya sampaikan ini hanya ilmu, tapi melihat hakikatnya. Sehingga kita mendengar yang tersentuh, tapi kalau udah keluar dari masjid biasanya di sini sudah beda. Pulang lagi hari Minggu, ketemu dengan keluarga, ada acara undangan sudah hilang, ya kita bahas lagi. Tapi minimal kita pernah mendengar. Minimal pernah ada mengingatkan sehingga suatu waktu kita akan tersadar insya Allah. Demikian yang disampaikan kajian kita pada pagi yang berbahagia ini. Benar dari Allah Subhanahu wa ta'ala yang memang sudah menyampaikan. Salah dari syaitan sendiri kepada Allah manusia yang beristighfar kepada Allah. Hormat masuk pada makanan dan yang baik dengan kami yang tidak baik. Berdoa dan berdoa amin. Saya berdoa kepada